Assalamualaikum, guys. Neng, 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 neng. Men, 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 men. Berhenti, men. Ada bawa lihat tuh di pinggir jalan. Lagi asik-asiknya balapan, aku nggak sengaja lihat buah-buahan unik. Tuh, guys. Aku tadi pas naik motor, motor nggak sengaja lihat buah ini. Jangan tahu ini buah apa, men. Men, guys. Tuh lihat, di atas tebing banyak banget yang udah matang-matang. Ada yang tahu nggak dengan buah yang satu ini? Kalau di kampungku namanya buah permut, guys. Buah permut tumbuh secara liar di tempat-tempat terbuka yang mendapatkan cahaya matahari, seperti di semak-semak, tanah lapang yang terlantar, atau merambat di pagar. Buah permut yang masih muda berwarna hijau. Sedangkan kalau yang sudah masak berwarna kuning seperti ini. Cari sana, men. Cari, men. Cari jalan yang itu, Dan. Jalan ini mah harus, men. Berarti jalan ke sana tuh. Sekarang aku sama Mang Emen mau cari jalan buat naik ke atas tebingnya ya. Oh, banyak tuh, men. Ada hijau, masih hijau. Cuma tempatnya kayaknya nih, men. Oh, pada kuning-kuning, Dan. Pada matang, Dan. Cari, men. Cari yang agak tinggi. Tua juga banyak, guys, tuh padahal tuh. Untuk jalan-jalan. Ini lokasinya di jalan baru ya, men. Bener, men? Tuh, kuning-kuning sini juga. Nggak lihat, kan? Tuh. Kumpulin, Dan. Kecekin, Dan. Iya, yuk. Masih makan, Dan. Ngaruhi banget, men. Manis banget, guys. Naik ke atas, yuk. Tuh, banyak, men. Nah, jalan sini, nih. Cemerun. Men. Ayo, naik ke atas, Dan. Lumayan balap ini, men. Duh, Mang Emen nggak saya di luhur wainya, weh. Tilo 8, Dan. Oh, matang-matang, men. Yang matang langsung ambilin, Dan. Ambilin lah langsung, soalnya ini nanti mau cari tempat yang teduh. Enak banget, men. Wih, nih, men. Tuh. Sampai ini seneng banget, guys. Untuk tutupnya ini agak berminyak tuh, guys. Tahu ini rasa manisnya kali tuh. Sama, jangan sama ininya, men. Apanya, Dan? Ada minyaknya. Mantap. Yes. Ini kalau di kita sering disebut semangka mini ya, Dan ya? Semangka mini ya. Soalnya mirip banget nih, guys, nih lihat. Kalau yang warna hijau itu mirip banget dengan semangka ya. Tuh. Guys, tuh. Tak mateng, men. Ambilin, Dan. Aku bantu doa aja ya. Ya, biarin lah. Soalnya ini mah gampang, men. Gak usah dibantuin. Maaf ya kalau ada suara kendaraan. Karena ini pinggir jalan ya, Dan, ya? Iya, pinggir jalan. Kan kelihatan dari jalan tadi, men. Mungkin kamu lihat, Dan. Nah, tuh, men, tuh. Tuh, ambilin, Dan. Gua mah gak lihat, Dan, tadi, Dan. Bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Aduh. Udah matang-matang, men. Tuh. Ambil sama bulunya aja, Dan. Wah, ada minyaknya, men, tuh. Masih lendir. Berminyak, berarti. Bukan lendir, minyak, men. Kejemur meren kepoe. Yang banyak, Dan. Susah bantuinya nih. Yang kamera soalnya, Dan. Ini buah kayak gini di daerah kalian ada nggak ini? Ada ke atas-atas, men. Ada tak? Harap yuk. Biar gampang. Banyak orang lewat, men. Iya, nggak apa-apa. Ini jalan, Dan. Ke depan ada gak, Dan? Ada sih. Yuk. Tapi, aduh, jurang banget, guys. Ini udah pada hijau-hijau nih. Oh, tuh. Masuk, men. Kesana, men. Masuk, men. Mau masuk kamu? Mau, awas. Hati-hati, Dan. Nah. Bawa golok ya? Enggak lah. Mencari yang muda, Dan. Di belakang sana juga banyak, Dan. Belakang sini juga. Sayang, men. Aduh, men. Susah, men. Duh. Matang semua, men. Nyobain makan, guys. Sok, Dan. Makan terus kamu dari tadi nyobain-nyobain gimana, Dan. Manis
banget men. Nah, buah permut yang sudah matang memiliki rasa manis loh. Jadi sayang banget kalau nggak kita ambil. Buah permut atau rambusa sangat unik karena dibungkus dengan selaput seperti jaring-jaring mirip bulu. Kira-kira yang di rumah ada yang pernah coba belum buah yang satu ini? Oh iya, bagian daun buah permut juga bisa dimasak. Tapi kali ini aku hanya ambil buahnya aja ya guys. Saking melimpahnya, belum lama mencari udah dapat banyak aja nih. Karena tumbuh secara liar dan sering diabaikan, ternyata buah permut memiliki banyak manfaat, guys. Salah satunya bisa mengobati penyakit anemia, mengontrol tekanan darah, menguatkan gigi dan tulang, serta bisa mencegah sariawan, guys. Ya. Sayang mangga itu aja. Ini sebenarnya banyak banget guys, cuman nggak diambil semua. Segini aja cukup lah. Tuh. Nih men, udah kuning-kuning. Mantap. Nih. Langsung dimakan aja lah. Tuh men. Dalamnya kayak konyol. Abisin dan. Matang banget men. Untuk rasanya guys, pokoknya manis banget, asal yang mateng mah manis tuh. Kalau yang masih hijau mah pasti agak pahit. Tempat kalian ini banyak gak buah yang kayak gini nih? Lama-lama mah kenyang nih men. Udah, ini buat kameramen sisanya. Yaudah guys, mungkin cukup sekian petualangan aku hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.